Situ Mas. Ini adalah pemberitahuan kepada pemilik menara telekomunikasi bahwa mereka ada tanggung jawab ke pemerintah Kota Tegal pembayaran retribusi yang belum dibayar dari tahun 2022 dan 2023. Harap segera dibayar. Surat kedua nanti kita layangkan. Setelah ini kita akan ada batasan waktu untuk wajib retribusinya harus kapan. Nanti ekstrimnya setelah kita surat kedua tidak ada respon, belum pembayaran, nanti kita akan mengadakan pengembokan dengan rantai dan gembok di seluruh tower di Kota Tegal. Jumlahnya berapa Pak Teguh? 68 yang sudah menyelesaikan retribusi di tahun 2023 ini baru 14, masih kurang 54. Jadi hari ini kita serentak sama besok semua tower kita pasangi pengumuman seperti ini. Harapannya dari mereka ada kantor perwakilan atau yang jaga segera memberitahukan ke kantor pusatnya sehingga segera menyelesaikan pembayaran retribusi ke pemerintah Kota Tegal. Situ Mas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.